Bela mati-matian Richard Eliezer, Roni Talapesi yang pernah jadi pengacara Ahok jadi sorotan. Kamu ini sekarang lawyernya Richard yang ketiga ya? Saya lawyernya Richard yang ketiga. Yang ketiga? Iya. Kemudian saya dekat dengan keluarganya juga yang di Manado. Kita udah kenal duluan? Sudah. Sudah. Jadi kebetulan tinggalnya di Paniki itu dekat sama rumah keluarga saya, keluarga besar saya. Jadi kita berkomunikasi lah di situ. Kemudian disampaikan ini ada pengacara Roni Talapesi, maminya Manado Kaunang. Ceritakanlah profil saya, dulu saya pernah pegang kasusnya Pak Ho, kemudian saya pernah pegang kasusnya korban Tugu Tani, ada beberapa kasus yang saya pegang. Akhirnya keluarga memang meminta untuk mendampingi Richard Eliezer, mengingat bahwa ancamannya ini kan ancaman hukuman mati, gak bisa main-main kan. Dalam proses akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian bertemu sama Richard, dan ya udah saya jadi pengacaranya. Dan artinya memang Bang Roni memang ditunjuk dan dibiayai oleh keluarga dari Richard ya. Saya prodeo di sini Mas. Prodeo. Iya, saya prodeo Mas Budiman. Sama sekali enggak ada sekali. Professional fee. Tidak ada. Loh. Jadi tidak Anda mondar-mandir ke mana ke pengadilan dan lain sebagainya, betul-betul prodeo. Prodeo. Iya. Kenapa memilih jalur prodeo sebetulnya? Iya. Kami memang kan dipanggil ya. Saya melihat bahwa Richard Eliezer ini dalam posisi saksi paling lemah, kemudian backgroundnya orang tuanya, hidupnya berkecukupan. Itu yang membuat panggilan buat kami, dan kami sudah terbiasa kalau ngurusin kasus prodeo. PSK menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim kuasa hukum Richard Eliezer dalam posisinya sebagai justice kolaborator yang telah memperjuangkan hak-hak Baradae atau Richard Eliezer sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pembunuhan Joshua. Peran tim kuasa hukum ini sangat penting untuk mengawal proses hukum dalam posisinya Richard Eliezer sebagai pengungkap fakta. Sosok pengacara Roni Talapesi menjadi perhatian publik. Ia menjadi aktor penting dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Roni menjadi pengacara Richard Eliezer atau Baradae dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Ia pun sukses meyakinkan Baradae untuk membongkar kasus tersebut. Namun demikian, siapakah sebenarnya Roni Talapesi? Selama hampir satu tahun membela Richard, kini perjuangannya terbayar setelah kliennya itu mendapatkan vonis ringan 1,5 tahun penjara. Diketahui mulai 10 Agustus 2022, Roni mulai membela Baradae sebagai pengacaranya. Ia menggantikan kuasa hukum Baradae sebelumnya, Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin. Roni ternyata pernah menjadi salah satu kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pada kasus penistaan agama itu, penyidik yang memeriksa Ahok adalah Verdi Sambo. Apakah pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J menjadi ajang balas dendam? Roni Talapesi diketahui sebagai seorang politisi PDI Perjuangan. Ia menjabat sebagai Wakil Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDIP Jakarta. Memiliki nama lengkap Roni Berti Talapesi, ini merupakan anggota Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Ia juga menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Pendidikan sarjananya ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta, kemudian mendapatkan gelar Master Hukum di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Roni menyelesaikan studi ke jenjang yang lebih tinggi di program studi Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Namanya mulai dikenal masyarakat luas saat menangani Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama dengan menjadi salah satu anggota pengacara pada 2016. Pada 2012, Roni juga pernah menjadi pengacara keluarga korban kecelakaan maut Tugu Tani Jakarta Pusat yang menewaskan 9 orang. Ia juga pernah membela seorang aktor tanah air yaitu Tio Pakusadewo yang terjerat kasus narkoba pada akhir 2017. Pun ia tidak lama menjadi kuasa hukum Tio karena akhirnya memutuskan mengundurkan diri, ditunjuk oleh orang tua Baradae. Roni mengatakan ia diminta orang tua Baradae untuk mendampingi kasus hukum yang menjerat anaknya. Roni langsung menyiapkan langkah awal untuk membela Baradae dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Baradae. Salah satunya dengan menyiapkan saksi yang bisa meringankan hukuman Richard Eliezer. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap Baradae. Karir polisinya Baradae pun selamat dan dia tidak jadi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH karena ringannya vonis yang diterimanya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan jika terdapat anggota Polri yang terlibat kasus pidana dan mendapat putusan hukuman
Di atas 2 tahun penjara, maka akan dipecat dengan tidak hormat. Roni juga mengapresiasi putusan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Dia juga tidak berencana akan banding atas putusan tersebut. Difonis 1,5 tahun penjara, karir Baradae selamat dan akan kembali ke Brimob. Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, dinyatakan terbukti dan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap Baradae. Karir polisinya Baradae pun selamat dan dia tidak jadi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat karena ringannya vonis yang diterimanya. Adalah harapan Baradae untuk kembali ke Brimob, ujar pengacara Baradae Roni Talapesi di PN Jaksel Rabu 15 Februari. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan jika terdapat anggota Polri yang terlibat kasus pidana dan mendapat putusan hukuman di atas 2 tahun penjara, maka akan dipecat dengan tidak hormat. Roni juga mengapresiasi putusan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Dia juga tidak berencana akan banding atas putusan tersebut. Roni Talapesi merupakan kuasa hukum Richard Eliezer yang menjadi perbincangan publik. Hal itu karena ia mendampingi Richard Eliezer secara pro bono atau pelayanan hukum yang dilakukan tanpa memungut biaya apapun. Dari situlah, nama Roni Talapesi sebagai kuasa hukum Richard Eliezer dikenal banyak orang. Roni Talapesi dan Richard Eliezer bahkan selalu terlihat kompak dalam menjalani serangkaian persidangan. Tidak sedikit masyarakat yang penasaran cerita di balik sikap Roni Talapesi yang mendampingi Richard Eliezer secara pro bono. Penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi yang mengapresiasi dan menyambut baik putusan dari Komisi Kode Etik Polri atas sanksi yang diberikan kepada Barada Richard Eliezer. Mengenai di mana Eliezer akan berdinas, pengacara dan keluarga Eliezer menyerahkan keputusannya ke institusi Polri. Kami apresiasi dan kami hormati atas keputusan sidang etik untuk Richard Eliezer karena ini merupakan ranah Polri dan merupakan kalau tadi kita lihat bahwa sidangnya tertutup dan semuanya kita dari awal bahwa dari tim penasihat hukum maupun keluarga sudah menyampaikan semuanya diserahkan kepada Polri karena percaya bahwa proses yang sedang dilaksanakan itu semuanya kewenangan dari Polri. Sementara itu, keluarga Barada Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan institusi Polri yang masih mempertahankan Barada Eliezer sebagai anggota kepolisian. Paman Barada Eliezer bersyukur keponakannya masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri di Polri meski harus menjalani vonis hukuman selama 1 tahun 6 bulan sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, rekannya sesama anggota Polri. Oh ini tuh. Karena Richard masih diberikan kepercayaan menjadi anggota Polri. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo yang sudah memberikan kesempatan kepada Richard bisa menjadi anggota kepolisian. Oleh sebab itu, saya mewakili keluarga besar yang ada di Manado berterima kasih juga pertama kepada Tuhan.